Hal ini disampaikan Kombes Polisi Dirmanto, Kabid Humas Polda Jatim, terkait pelimpahan tahap 1 berkas tersangka Andri Wibowo Ekawardana atau Awi, manajer wedding organizer dalam kasus kebakaran Gunung Bromo. Pelimpahan berkas dari tersangka Awi asal Lumajang ini dilakukan hari ini oleh pihak penyidik dan berkasnya diserahkan kepada Kejati Jawa Timur. Tersangka Andri disangkakan melanggar pasal 50 ayat 3 huruf D jungto pasal 78 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dalam penyelidikan kasus kebakaran Gunung Bromo akibat flare prewedding, penyidik Subdit 4 Tipiter telah memeriksa sebanyak 21 orang saksi termasuk 2 pasangan prewedding dan saksi ahli. Hari ini penyidik Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur sudah melimpahkan berkas perkara tersangka atas nama inisial EW ya. AW, inisial AW, ya, hari ini sudah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Probolinggo. Ya. Untuk hal lain, mohon ditunggu dan bersabar ya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kalau izinan, apakah benar kemarin ada semacam agenda pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi itu? Ya memang benar, jadi untuk menguatkan terjadinya tindak pidana itu, penyidik sudah memeriksa kurang lebih sebanyak 21 saksi ya. Sementara itu, penyidik masih menunggu 14 hari ke depan apakah berkas tersebut ada perbaikan atau tidak. Jika berkas tersebut dinyatakan lengkap, maka berikutnya akan dilakukan pelimpahan tahap 2 penyerahan tersangka ke Kejaksaan Negeri Probolinggo. Bagus Setiawan, Ayul Andim, CTV.